Hadis seterusnya hadis 127. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam mathalu alladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru rabbahu mathalu al-hayy wal mayyit. Abu Musa radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-nya dan yang tidak berzikir kepada Rabb-nya, Rabb-nya yang itu Tuhan-nya, seperti orang hidup dan orang mati. Okey. Jadi kita ni, nilaian kita ni hidup di sisi biologi. Hidup kita di sisi biologi, lahir kita tak pernah pun kita minta untuk dilahirkan. Kan? Hidup kita ni macam sebagai hidup biologi. Kehidupan sebenar apabila orang kenal Tuhan. Apabila dia kenal Tuhan, dia berusaha untuk maknanya mengabdikan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu dia akan berubah kehidupan dia. Ha, ini Allah sebut dalam Quran, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Sibghah ni kalau terjemah lama, celupan. Allah Subhanahu Wa Taala mengibaratkan orang yang kenal Allah tu, kalau ada air macam ini, dia dapat titisan tau. Titisan ni, satu titik, katakanlah kita titiskan satu warna, berwarna apalah, warna hijau ke, warna biru ke, warna merah ke, warna apa kan. Kita titiskan warna, dia akan menyerap tau. Dia bukan tumpuk, seketuk kat sini, kalau sekepuk kat situ, itu bukan warna, itu smog eh. Smog ni kan. Jadi kalau warna tu dia akan serap macam ni. Orang kalau dapat keimanan, dia akan menyerap kat dalam dia punya tubuh tu, kat badan dia, sampai dia akan terbeza. Cara mandang berbeza, cara bercakap berbeza, cara mendengar berbeza, cara bertindak dan bergerak berbeza, cara berfikir berbeza. Orang kalau kenal Tuhan, cara berfikir berbeza, cara bercakap berbeza, kan? Sebab tu perbezaan hidup di sisi Allah apabila orang kenal Allah, kan? Dia akan berbeza. Baru-baru ni saya ada ziarah satu orang tua umur dia saya ingat dekat 70 dekat 80 kot. Okey. Dia kata, "Ustaz, kalau Ustaz ceramah sampaikan kisah saya ini." Saya kata, "Kisah apa tuan?" Kisahnya bermula dia bercerita kan. Dia ada 3 orang anak. 2 orang anak dia ni anak yang paling dibanggakan. Pandai masuk universiti. Dulu kalau cerita, contohnya memang anak 2 ni lah. Kan? 2 anak perempuan, 1 orang anak lelaki. Anak lelaki ni memang tak pandai. Allah rezekikan tak pandai dia. Tak pandai dari sudut kalau nak akademik tu tak pandai, tak faham, susah faham. Jadi dia selalu cakap, "Kau ni apa bodoh sangat kau ni? Kau turun siapa sebenarnya ni? Kau dukun mak kau ke apa ni?" Dia selalu cakap memang anak dia ni. Jadi ni mentaliti dulu mentaliti tahun 80-an, tahun 70-an, awal 90-an. Budak tak pandai dan seolah-olah tak ada masa depan, buat bagaimana? Sekolah agama. Ni mentaliti dulu tau. Budak tak pandai, hantar sekolah agama. Sekarang beza sekarang budak pandai dan hantar sekolah agama. Sampai sekolah agama tu tak muat-muat 5A UPSR hantar sekolah memang MRSM pada MRSM Tahfiz. Jadi yang tak pandai dah tu sekolah agama. Anak sekolah agama. Apa ke benda? Kenun siapa kau ni? Apa benda? Kita ketua orang pandai. Okey. Berlalu masa, kan? Sekarang ini, 2 orang anak yang pandai ini, kerjanya besar, balik pun tak. Malahan ambil mak dia ni, duduk dengan dirinya. Tinggal bapak tu sorang-sorang kat rumah tu, kau tengah tinggal. Kan? Yang seliakan ubat dia, yang balik hari-hari ni, yang tengok ayah makan ada ke tak, adalah anak yang dihantar ke sekolah agama ni. Kan? Dia kata, "Ustaz, saya Ustaz, dulu Ustaz, anak saya sekolah agama ni lah." Saya kata, "Benda lah masa depan kau ni." Apa pun tak tahu. Dia masa depan, tapi dia cikgu, anak sekolah agama dia cikgu, tapi itulah yang balik, itu apa semua. Ada beza tak orang yang faham agama dengan orang yang tak faham agama? Ada beza tau. Maksud apa? Sebab agama ni, kita diajar solution without problem. Kita diajar solution dulu, without problem, sebelum problem tu wujud.
Anak kecil-kecil dah diajar hormat mak ayah. Padahal memang dia dengan kita dah waktu tu. Ilmu tu bukan sekarang tu, bukan di umur 7 tahun, bukan di umur 10 tahun ilmu tu. Ilmu tu untuk di umur 40 tahun dan kita 80 tahun. Kan? Dia ajar solution without problem. Solution dulu, kena hormat orang, kena amanah, kena jaga diri, attitude kena betul. Kan? Jaga solat, itu semua adalah solution without problem. Anak-anak kecil mana faham? Kenapa perlu hormat mak ayah? Dia memang dengan kita. Dan dia tak hormat, memang kita piak dia, kita rotan dia kalau tak hormat. Tapi ilmu tu bukan sekarang, ilmu tu untuk nu. Dia umur 30 40 tahun, yang waktu tu kita umur 70 umur 80 tahun. Ha. Jadi sebab tu Nabi pun sebut beza orang yang ingat Allah dengan orang yang tak ingat Allah, kan? Ada keimanan kat hati dia tu macam orang hidup dan orang yang mati.